macam remote. Dalam rumah dia tak ada. Ni kat sini dia ada. Dia buat macam apa kat belakang. Bukan boleh apa, ada untuk lepak tadi. Kali tak apa. Huh? What are you doing? Hello guys, assalamualaikum. So today another day Ramadan. So kita dekat rumah. Kita dengan mak saya. Mak saya dengan buat apa tu? Suruh apa mak? Makan ayam, ayam kuat-kuat. Ayam kuat-kuat. Dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya. Tu ayam masak tu orang bakar ke awal? Tu hitam. Ha. Asap tu. Asap kilang. Dia nak belakang orang. Tak ni pun orang dia. Dia dua beradik. Cucuk baik. Orang tak ada apa pedas. Tak orang makan. Nak ni pun tak ada. Tak orang makan. Ni nak tengok. Ni tambah telur. Ni asam pedas. Tak ada asam pedas. Sahur kembali. Ayo. Get it. Gasong. Dah esok nak puasa bangkit ke? Bangkitlah esok nak puasa. Ada nak puasa tak? Asam pedas tu. Ni baru masuk YouTube ni. Ha. Okay, hai. Assalamualaikum. Tadi dah pukul 5.25. Dah selesai otak makan sop. Rumah ke sop. So, kami nak pergi mandi dulu sebelum nak subuh. Dia punya rasa mengantuk. Lepas-lepas subuh, lepas tu kita tidur tak elok kan. Untuknya kita tidur dalam pukul 9, pukul 10. Tanah pun tak tahu nak buat video apa ini. Okay, kita menuju ke Alostar. Hujan lebat kan bro. Daripada rumah tadi hujan kan berkelok. Daripada rumah pun dah hujan tau. Mambik Nami pun hujan. Another day Ramadan. Kita nak pergi. Nak iftar bersama. Iftar bersama bestie. Bestie. First Ramadan buka masa kat doang lah ni. Nami buka masa seorang kerja. Ya, sedih. Lagi sedih kerja. Seorang. Dengan kawan kat sana. So, kita nak pergi ambil bos kita. Dekat doyen kita. Dekat pejabat dia lah. Dia baru buat pejabat dekat Alostar. Nurisa ikan kosmetik mesra buduk. Senang nak bersihkan dan nak tangan. Cantik kan hijau dia. Okay lah. Tengok lah. Kita
tadi kami singgah pergi Bazar Tanduk. Kami booking meja untuk pergi makan sat lagi pukul 8 sebab kami nak maghrib dulu dekat office buah kami. Dia tak layak jadi bos. Baju dia senang dia, lah. Kami beli ayam tadi, beli 3 bungkus. Sat lagi kita minum-minum maghrib. Lepas tu kita pergi buka puasa lah. Nak tahu kami nak buka puasa dekat mana? So stay tuned. Stay tuned. Jangan lupa share, subscribe. Dan ni duduk dekat dekat Jalan Kuala Kedah. Jalan Kuala Kedah. Ya, ya, aku kan tahu kan. Okay, kita dah sampai Lustar guys. Sekarang pukul 7.10 minit. Telefon tu, awak tu, Amy dengar suara tu, 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 Amy tu tak dengar suara Amy. Lah, kenapa? Ni okey dah? Lustar. Sampai habis kita sekarang ni. Asmara. Kita tengok wajah sandornya pada amat berlakon. Cumek. Tengok TV dengan mak. Dah pukul 1 dah tak tidur lagi. Bisa nak bangkit esok pula. Tengok tu. Tak tidur lagi tu. Dah pukul 1 dah dia tak tidur lagi. Dia tengok orang nak tidur, dia tak tidur. Dia tengok anak dia tak tidur. Dia pun tak nak tidur lagi dah pukul 1 lebih dah. Okay guys, hampir nak dapatkan ayam. Ni kalau dekat kos-kos saya ni belido, ayam belido ni memang top lah. Lalu ni dia pun dah buka belido mat tau. Macam-macam dia pun jual. So ni yang main dia pun ni dekat sini. Ayam. Sebelum ni dia pun jual kat depan tu. Support tak kenai ayam belido. Memang top lah ayam belido ni kan. So boleh dapatkan ayam dia main dekat sini dekat Batu 18 je. So belido mat pun dah ada. Untuk hari ni, day in bulan Ramadan ni, kami main shopping, beli barang-barang untuk keperluan rumah. Sebab kami ada plan nak cat bilik lagi. Tapi kali ni, hari tu kami dah cat bilik kami. Bilik kami sendiri dengan ruang tamu. So kali ni kami nak cat bilik mak pula. So kami dah pergi beli cat tadi. And then tadi kami pergi kedai Eko. Hari ni dah menuju 10 akhir bulan Ramadan. Ya Allah, saya rasa cepat sangat bulan Ramadan nak berakhir. Dah nak dekat Syawal dah. Tak rasa macam tak apa lagi lah nak berpuasa. Rasa macam syok lagi. Doa rasa bulan Ramadan ni dia punya vibe tu, dia tu lain sikit. Mood dia tu. Tapi tak macam bulan-bulan lain. Tak rasa tenang bulan puasa ni. Tapi buat macam mana dah cepat sangat habis kan. Rasa cepat. Apa tak rasa cepat ke bulan puasa tahun ni. Cepat sangat rasa. Lepas tu puasa pula hari tu. Cepat je masa berjalan sat je. Pagi sampai ke petang sat je. Kamu rasa cepat masa makin cepat. Makin pantas berjalan lo ni. Kami memang suka mengecat bilik. Atau kami cat bilik atau cat ruang tamu. Asalnya daripada kami nak cat satu sudut, kami plan nak cat ruang tamu je. Kami rasa macam tak puas hati, kami sampai pergi beli lagi cat, kami pergi cat bilik kami pula. Okey yang ni, ni cat bilik kami and then ruang tamu. So kali ni kami nak cat bilik mak pula sebab bilik mak tak pernah cat lagi, cat putih je. So kami nak cat bilik mak pula bagi bagi mood suasana rasa ceria sikit. Rasa best sikit lah kan. Mood kan dekat bilik mak. And then kami ada cari kat mak kala-kala sejuk-sejuk sikit. Mak minat kala macam pink-pink purple macam tu. So kami cari warna pink yang sejuk-sejuk macam tu. Yang sejuk-sejuk. Kami rasa sejuk dah kala tu. So kita tengok. So enjoy lah video-video kami. Okay, apa. Thank you apa. Okay. Kami selalu buat video, kami lupa nak pesan satu benda ni. Kami selalu lupa kalau kami buat video, kami lupa nak pesan. Okay, so kali ni kami nak pesan. Kami nak minta apa, tolonglah tekan butang subscribe. Tekan like, butang loceng dengan support-support hampa tu, dengan tekan subscribe hampa tu. Walaupun hampa rasa benda tu kecil, simple, free je tekan kan, tak ada apa pun. Tapi benda tu memang amat-amat berbakna bagi kami yang buat konten ni, buat video ni. Hampa tengok video-video orang lain pun
apa tekanlah subscribe tu, sebab subscribe tu hanyalah percuma apa. Dengan apa tekan tu, orang yang buat konten tu akan lagi bersemangat untuk buat video. Okey, apa so tadi kamu dah beli cat bilik hari ni. Okey, kamu dah beli cat satu warna aqua biru, satu warna pink. Dan berus, sebab tu alat-alat lain kamu dah ada dah, sebab sebelum ni kamu biasa cat. So kamu nak cat bilik. Mak. Okey. Bilik mak agak luas. Agak luas ya di situ. Ha? Ready tu mengecat. Kita pakai baju kotak ni. So ready untuk mengecat. Dia nak ke purple sikit. Tapi kamu nak kena tuan ayak sikit. Sebab dia kata satu ni, kamu pakai cat KCC ni 5 liter. So dia kata kena tuan ayak satu gelas. Okay, so kamu pakai gelas besar tu kamu. Banyak ni lah ayak ni. Gelas besar. Tak boleh buat ayak banyak sangat, takut dia terlampau cahaya lagi. Pakai yang ni je. So kita kacau. So kena kacau dulu ya. Okey, ni tanda dia. Kamu suka kali ni. Guys, so ni kat badan cat. Okay, bilik mak 90% settle. Cat bilik my mum. Ni ditemani anak buah saya Ikuan Ashri. Tiba-tiba dia balik hari ni. Dia senyap tidur kat sebelah ni. Tak perasan, ni lindung. Saya duduk cat kat sini, tak perasan dia tidur kat sini. Diam je dia. So dah 90% settle, cuma kamu nak tacak-tacak dekat celah pintu tu. Cat. Sekarang kau like. Jangan lupa like, share, komen ni anak buah saya Ikuan Ashri. Dah jelima. Cantik kan bawah kamu guna bilik dekat mak warna pink campur dengan warna biru aqua bagi suasana sejuk sikit. And then mak minat warna pink. Pink pun tak terlampau terang sangat. Pink yang nak ke purple sikit. Cantik tak? Cantik. Kita nak tacak sikit lagi. Barang banyak dalam bilik ni. So struggle sikit nak cat dalam bilik ni. Sebab kamu tak boleh nak buang barang-barang dekat dalam bilik ni dekat luar. Sebab dekat luar pun dah banyak barang. So ni guys, yang kamu cat dekat atas tu. Semua tu nak kena tacak sikit tu. Sebab kamu tak cat sampai habis tu. Terlebih tu. Nak kena cat cover warna putih. Okay, warna pink. Okay, warna biru. Sampai ke bilik ayam warna biru. Okay, bilik ayam tak cat warna apa. Okay. Nampak ceria sikit, ada colour. Warna. Pada putih eh. Suram. Usam. Buka nasi ayam hari ni guys. Nasi ayam. Makanan nasi ayam. Siapa buat? Mama buat. Tapi mencari baju raya sambil-sambil kita jalan-jalan. Kat Masjid Zahid kan? So saat ni kita pergi lah. Welcome! Chan Wei. Okay guys, hari ni kamu nak pergi beli baju raya. Ni tahun lepas pun ada kat muka ni waktu mencari baju raya. Kita tengah tunggu orang. Hari ni kita konvoi. Konvoi dia beli raya tau. Nak buka bosan kat atas tak.
tengoklah macam mana kalau jadi hari ni. Lihatlah keindahan Gunung Jerai. Birthday siapa? Ha, Fikri Bambam. So nak cari hadiah kat dia lah. So kita dah pergi tengok sana. Terbeli. Kakak-kakak itu. Tengok ramai manusia. Ramai orang kat puasa. Abang malam raya tengok. Ramai semua. Lagi mana lepas depot sini pula ni ada mainan. Ah, tu depot banyak.